Indah ya, itu ad, tadi adalah salah satu contoh hasil karya indah yang merupakan komposisi dari berbagai komponen instrumen yang berbeda, yang terlibat bersama-sama. Masing-masing komponen tidak bermain untuk dirinya sendiri, tidak menonjolkan dirinya sendiri, semua berkontribusi untuk menciptakan suatu karya yang indah. Sebenarnya, demikian juga dengan yang ada di kehidupan kita ini. Segala hal yang terjadi itu adalah kombinasi komposisi dari berbagai komponen yang ada. Dalam kehidupan kita, pada kesempatan kali ini, saya akan bicara mengenai kolaborasi multidisiplin. Mengapa multidisiplin? Mengapa itu perlu? Baiklah, kita tahu bahwa saat ini keadaan sudah berubah: perubahan iklim, perubahan cuaca perubahan struktur masyarakat, perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi yang sangat pesat itu telah menimbulkan suasana yang sangat kompleks dan ini juga akan berpotensi untuk menimbulkan masalah dan bencana yang kompleks pula. Sehingga untuk ini diperlukanlah suatu penyelesaian yang tepat, bijak dan cerdas. Yang bagaimana itu? Yang dalam penyelesaiannya sudah dilakukan pemahaman secara menyeluruh mengenai permasalahan yang ada dengan memikirkan segala sisi, mempertimbangkan berbagai disiplin ilmu yang terlibat di dalamnya. Kita lihat maka di sini multidisiplin mulai kita rasakan. Contohnya adalah pada kejadian bencana alam. Misalnya bencana banjir yang terjadi seperti ini. Kalau kita bayangkan keadaan sebenarnya, kemudian kita pikirkan apa yang harus kita lakukan di sana, maka kita akan menyadari bahwa banyak ilmu yang terlibat di sana. Tidak hanya ilmu geologi yang merupakan ilmu utama yang mungkin akan menjadi uh, penyebab dari banjir, tetapi juga ilmu kesehatan. Kita akan memikirkan bagaimana penanganan korbannya, bagaimana penanggulangan wadah wabah pasca bencananya, bagaimana distribusi obatnya, itu harus kita pikirkan juga. Ilmu psikologis juga akan terlibat di sana karena kondisi psikologis masyarakat yang tertimpa bencana pasti harus kita pikirkan penyempurnaannya pada akhirnya sehingga masyarakat dapat berkaya, berkarya kembali. Mengenai adat dan budaya juga hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana adat dan tradisi yang ada di masyarakat situ? Apabila kita akan melakukan suatu penyelesaian masalah tentunya harus yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat sehingga tidak menimbulkan masalah sesudahnya. Begitupun ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu psikologi, ilmu komunikasi, ilmu ekonomi, dan seterusnya. Tidak hanya untuk penanggulangan bencana, ya, pada usaha untuk pembangunan dan pembaikan kehidupan pun masalah multidisiplin menjadi hal yang penting. Misalnya pada usaha untuk pembangunan infrastruktur untuk pengembangan suatu daerah. Maka sebelum infrastruktur itu dibuat di sana, Suatu pendekatan dan edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan. Bagaimana mempersiapkan masyarakat untuk bisa menerima perubahan? Bagaimana menerima masyarakat bisa menerima perubahan ekonomi, sosial, dan seterusnya? Dalam hal kesehatan, contohnya adalah pemberian vaksin di sini. Vaksin itu adalah terobosan luar biasa dalam upaya untuk mencegah penyebaran wabah penyakit. Secara saintifik, kita sudah memahami bahwa vaksinasi itu penting dan sangat bermanfaat untuk kesehatan masyarakat. Tetapi, pada penerapannya, ternyata tidak semudah itu. Seperti yang kita lihat beberapa saat yang lalu, bahwa penerapan vaksin ternyata pada akhirnya harus melakukan pendekatan dari sosial, budaya, psikologi masyarakat, bahkan sampai ke agama untuk bisa melancarkan proses penerapan vaksin. Contoh lain adalah pada program transmigrasi. Ini adalah program yang dulu dilaksanakan untuk menyebarkan penduduk, meratakan kesejahteraan masyarakat ke daerah-daerah di -daerah Indonesia. Pelaksananya berjalan dengan baik, lancar. Akan tetapi baru belakangan kemudian disadari bahwa ada potensi untuk uh, masalah dalam keharmonisan masyarakat. Timbulnya kesenjangan ekonomi, kecemburuan sosial antara penduduk pendatang dan penduduk yang asli dan seterusnya yang semuanya itu menjadi dampak yang harus kita pertimbangkan kemudian. Jadi di sini kita melihat bahwa dalam segala hal peninjauan yang bersifat multidisiplin, integrasi dan berbagai disiplin ilmu itu diperlukan. Ketika kita bicara mengenai kesiapan SDM, maka lalu kita akan berpikir mengenai masalah pendidikan. Bagaimana pendidikan kita pada saat ini? Kita akan lihat mulai dari pendidikan pra perguruan tinggi, Pendidikan pra perguruan tinggi kita, siswa-siswa SD, SMP, dan SMA sampai saat ini sudah cukup baik. Kalau kita lihat dari hasil ujian nasional adik-adik kita SD, SMP, dan SMA beberapa bahkan bisa mendapatkan nilai sempurna 100 untuk mata pelajaran tertentu. Begitupun dalam lomba-lomba olimpiade tingkat nasional maupun internasional prestasi-prestasi menarik sudah berhasil diperoleh oleh adik-adik kita. Tapi ingat, bahwa prestasi itu adalah hanya sekian persen dari siswa terbaik yang ada di Indonesia. Sehingga kita harus pikirkan bagaimana dengan yang lain. Kemudian yang penting adalah apakah adik-adik ini sudah siap dan terbiasa dengan cara pemikiran yang multidisiplin untuk bisa melihat setiap masalah secara holistik sehingga pada nantinya akan dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Ini hal yang harus kita pikirkan ya. Kemudian untuk pendidikan perguruan tinggi. Pendidikan di perguruan tinggi berbeda dengan pendidikan di sekolah menengah ya. Karena di sekolah menengah itu pelajarannya general sama semua untuk seluruh Indonesia. Tetapi di perguruan tinggi pembelajaran itu sudah mengkerucut pada disiplin ilmu masing-masing, dipelajari di setiap fakultas untuk ilmu-ilmu yang berbeda. Kita lihat ada matematik, kimia, biologi, medikal, dan sebagainya. Nah, apa yang kita lihat sekarang di pendudukan tinggi? Prestasi sudah cukup baik, namun ternyata ada disinyalir bahwa batas-batas antar disiplin ilmu ini terasa semakin jelas. Ya. Kurikulum juga semakin mengkotak-kotakan kelimuan itu dalam paket-paket yang sifatnya eksklusif, yang hanya diperuntukkan bagi program studi atau fakultasnya sendiri jarang ada kesempatan mahasiswa bisa mengambil mata kuliah di fakultas lain untuk memperkaya wawasannya. Sebenarnya, pengkotak-kotakan keilmuan itu memiskinkan wawasan mahasiswa dan mengurangi kreativitasnya juga. Disinyalir bahwa kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, kemampuan menulis itu ternyata kurang terasah dengan baik. Dan satu hal yang memprihatinkan, mengejutkan bahwa dari hasil penelitian CCSU tahun 2016, kemampuan literasi di Indonesia itu ada di peringkat ke-60 dari 61 negara yang diperiksa pada saat itu. Memperhatinkan. Sehingga rasanya ada yang perlu kita lakukan dalam konsep pendidikan kita. Mengenai ini, sebenarnya ada satu konsep pendidikan yang pernah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan kita, ketika beliau berbicara mengenai sikap dan sifat hidup taman siswa. Apa yang dikenal dengan nama trikon, terdiri atas kontinu, konvergen, dan konsentris. Apakah itu kontinu? Kontinu itu maksudnya adalah bahwa pendidikan dan budaya itu sifatnya kontinu, berlanjut, bersambung secara termenus sejak dari masa kehidupan yang silam. Budaya itu tidak terputus, tidak melompat, tidak mengulang atau meniru budaya bangsa lain. Sehingga di sini konsep kontinu menggambarkan konsep kemandirian dalam diri bangsa. Kon yang kedua adalah konvergen. Ini adalah untuk pengembangan diri. Jadi, kita diminta umum untuk mengembangkan diri menuju kepada komunikasi yang lebih luas, kepada bangsa-bangsa lain. Ini menggambarkan kebebasan berpikir. Pengembangan diri kita adalah menuju kepada suatu kebebasan berpikir untuk menjadi lebih baik. Dan kon yang ketiga adalah konsentris. Jadi, ini menggambarkan prinsip nasionalisme bahwa pada alam manusia semesta itu terdiri atas lingkaran yang bersifat konsentris dengan inti pusat adalah alam diri pribadi. Jadi, kalau kita sudah meluaskan pergaulan bersatu dengan bangsa-bangsa lain, pada akhirnya kita harus kembali kepada jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Dari ketiga konsep itu, maka kita melihat bahwa padahal bidang pendidikan ini, maka Ki Hajar Dewantoro sudah menyiratkan adanya keterkaitan yang erat antara manusia dengan lingkungan dan sebaliknya. Di mana di sini juga akan mengaitkan dengan ilmu-ilmu yang terlibat di dalamnya. Konsep pendidikan yang lain adalah yang dikenal dengan liberal arts. Ini berasal dari luar negeri. Jadi liberal arts adalah konsep pendidikan yang intinya adalah memberikan kesempatan dan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan dirinya. Pengembangan ini dilakukan dengan cara melakukan pendidikan yang terintegrasi antara disiplin disiplin ilmu yang ada. Di antaranya adalah ilmu sosial, ilmu humaniora, seni, dan sains. Dengan konsep ini, maka mahasiswa kemudian diajar untuk bertanggung jawab sosial, di mana dia menyadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak bisa berkembang sendiri. Pengembangan ilmu pengetahuan pada akhirnya harus bersinggungan dengan konteks sosial dan kultural. Nah, untuk melaksanakan tujuan-tujuan penyiapan yang bersifat multidisiplin, ini UGM mempunyai solusi, yaitu adanya program studi lintas disiplin. Program studi lintas disiplin adalah program-program studi yang dimandatkan untuk dilaksanakan di sekolah pasar sarjana UGM. Di mana di dalamnya dilakukan kajian-kajian antar disiplin, khususnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Dan karena kajiannya ini adalah bersifat multidisiplin, maka akan melibatkan banyak ilmu disiplin yang di dalamnya. Sebagai contoh adalah pada ilmu kependudukan, ilmu kependudukan dalam pelaksanaannya, maka program pembelajaran ini melibatkan berbagai dosen dari berbagai fakultas dengan berbagai disiplin ilmunya ada dosen yang berasal dari Fakultas Geografi, Ilmu Budaya, Ilmu Sosial, Ilmu Kedokteran, Teknik, dan Ekonomi. Apabila kita membayangkan permasalahan kependudukan di Indonesia, pertambahan penduduk, masalah yang dihadapi oleh penduduk, maka kita akan setuju bahwa bidang-bidang ilmu lah inilah yang diperlukan untuk pengembangannya. Program studi ilmu kependudukan adalah salah satu dari sekian program studi yang ada di sekolah pasca sarjana. Jadi kita bisa lihat ada 14 bidang studi lintas disiplin yang ada di, di sekolah Pasca Sarjana. Mulai dari studi kebijakan misalnya yang didukung oleh 15 fakultas, bidang studi ilmu lingkungan 12 fakultas, kajian pariwisata, agama dan lintas budaya, seni petunjukan dan seni rupa dan sebagainya. Semua itu adalah bidang-bidang ilmu program-program studi yang ada di sekolah pasar sarjana yang dimaksudkan untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan bangsa melalui pendekatan-pendekatan yang bersifat lintas disiplin. Dari apa yang telah kita pelajari tadi, kita bahas tadi, maka kita memahami bahwa untuk menghadapi masalah ke depan, apa yang terjadi yang akan datang, pendekatan lintas disiplin memang perlu. Beberapa pendekatan yang mungkin bisa dilakukan diantaranya adalah perbaikan di dalam kurikulum. Usulan untuk perbaikan kurikulum ini diantaranya adalah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa lebih leluasa mengembangkan dirinya. Misalnya, dengan memberikan kesempatan mengambil mata kuliah pilihan dengan porsi yang lebih banyak. Kesempatan untuk mengadakan mata kuliah yang merupakan mata kuliah interdisiplin, gabungan dari beberapa bidang studi dalam satu perkuliahan. Kemudian, Kesempatan untuk memberikan pelajaran lintas fakultas, sehingga mahasiswa diizinkan untuk mengambil kuliah di fakultas lain. Cara ini adalah sangat penting dan sangat berguna bagi mahasiswa, karena selain mahasiswa juga akan mengembangkan komunikasinya dengan siswa dari bidang ilmu lain, mereka juga akan terbiasa untuk berkomunikasi antar disiplin ilmu untuk bisa menghargai pendapat dari bidang ilmu lain dan untuk mengintegrasikan ilmunya sendiri dengan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa lain. Kesempatan pemberian pemberian kesempatan untuk bisa mengambil mata kuliah di fakultas lain ini adalah satu hal yang akan bermanfaat baik sekali bagi mahasiswa. Hal lain yang bisa diusulkan adalah melalui kegiatan mahasiswa. Misalnya mendorong mahasiswa untuk menggalakkan kegiatan-kegiatan diskusi terbuka. Diskusi yang melibatkan berbagai komponen dari profesional, non-profesional, berbagai bidang ilmu, saintis dan non-saintis untuk mengkaji satu-satu permasalahan yang sedangin pada saat ini. Maka di sini setiap pihak akan bisa memberikan pendapatnya mengenai masalah yang dibahas berdasar sudut pandangnya sendiri-sendiri. Dengan cara ini maka pemahaman mahasiswa terhadap masalah juga akan menjadi lebih baik. Mereka akan mulai melihat masalah dari berbagai sisi yang dia dengar dari pendapat-pendapat atau usulan para peserta diskusi. Dengan cara ini, maka mahasiswa akan tahu posisinya ada di mana, dan dia akan belajar untuk menerapkan diri pada penyelesaian suatu masalah sesuai dengan kompetensinya yang seharusnya. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, adalah memberikan kesempatan mahasiswa untuk magang. Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuannya secara real di lapangan, kesempatan magang ini sangat bagus karena ini memberikan kesempatan mahasiswa untuk belajar merasakan apa yang harus dilakukan, dan yang penting adalah dia kemudian akan menyadari bahwa dalam aplikasi ilmunya itu, mau tidak mau dia harus terlibat dengan ilmu yang lain. Jadi, mempelajari, memahami ilmu lain, membuka diri untuk berkomunikasi dengan ilmu lain itu adalah suatu kebutuhan. Agar apa yang menjadi cita-cita dan tujuannya itu bisa berlaksana dengan baik, itu mungkin beberapa pendekatan yang bisa dilakukan apabila kita akan mulai mengenalkan, membiasakan mahasiswa-mahasiswa kita untuk bisa berpikir secara holistik, menyeluruh, dan mengkolaborasikan berbagai disiplin ilmu yang ada. Baiklah, jadi saya ulang lagi beberapa pesan yang ingin saya sampaikan dari tadi, bahwa satu. Perbedaan perubahan keadaan sampai saat ini telah membutuhkan adanya penyelesaian yang bijak, cerdas, dan tepat. Di mana dalam penyusunan penyelesaian itu diperlukan suatu pemahaman yang komprehensif, multidisiplin untuk memahaminya. Yang kedua, bahwa dengan demikian maka pembelajaran yang bersifat multidisiplin ini perlu dilakukan sejak dini. Sejak awal bila memungkinkan. Misalnya, sejak sekolah dasar dengan memberikan permainan-permainan atau tugas yang bertema kolaborasi, sehingga anak-anak itu terbiasa bekerja sama dan mengembangkan kreativitasnya. Dan yang ketiga, pada saatnya, pada waktunya nanti, kita perlu meleburkan batas-batas antar keilmuan, menghilangkan kotak-kotak ada yang keilmuan, lalu mengkombinasikannya, mengaduknya dengan cara yang tepat. Sehingga kita bisa menggunakannya untuk melihat suatu permasalahan dan memikirkan penyelesaiannya dengan cara holistik. Dengan baik, ini adalah salah satu ilustrasi yang saya senang melihatnya. Jadi, penggambarannya adalah seperti ini: di atas adalah chat, ilmu-ilmu yang ada di sekolah itu bagaikan yang di atas. Masing-masing disiplin ilmu itu kompak, dengan satu warna yang jelas, dengan batas-batasnya. Namun ketika itu diolah bersama dengan komposisi dan harmoni yang sangat indah, akan terciptaklah lukisan yang sangat indah ini. Ini menggambarkan bahwa kombinasi pencampuran dari disiplin ilmu yang ada akan menghasilkan suatu karya yang benar-benar baik, indah, dan kita butuhkan. Akhirnya, mungkin saya bisa mengakhiri pembicaraan ini dengan satu statement yang saya sangat suka, bahwa karya yang indah itu adalah hasil dari kombinasi berbagai komponen yang berbeda yang tersusun dalam harmoni. Terima kasih.